Pemirsa, gudang kertas bekas di Klaten, Jawa Tengah terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua bangunan gudang kertas bekas di Duku Tegal Sentran, Gergunung, Klaten, Jawa Tengah, ludes terbakar Rabu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh isi gudang tersebut. 3 unit pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Klaten dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kalau temenan ya lebih Pak, berapa? Sampai 3 ton misalnya. Tapi kenapa? Sebabnya apa ini Pak? Nggak tahu sebabnya, pertama nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Dibel sama anak waktu kumpul kumpulan, itu loh. Pak, kebakaran. Saya langsung pulang. Kamu sama Pak Babin. Beruntung saat kejadian, para karyawan yang berada di dalam gudang dapat bergegas menyelamatkan diri. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.